Hai semuanya, like this video, comment, and subscribe. Zinedine Zidane memutuskan hengkang dari Real Madrid. Dia mundur setelah 3 tahun melatih Ronaldo Ces. 9 trofi dipersembahkan Zidane bagi Madrid. Di antaranya adalah Liga Champions dalam 3 musim beruntun. Keputusan itu sangat mengejutkan. Sebab usai membawa Madrid mempertahankan trofi, si kuping besar, publik yakin kalau Madrid akan kembali memberinya kepercayaan menangani tim. Pria yang biasa disapa Zizou itu mengaku keputusannya sudah tepat. Dia ingin berhenti ketika telah memberikan yang terbaik. Mantan gelandangan Juventus itu juga merasa memang sudah saatnya tim dan para pemain membuat perubahan. Lepas dari alasan Zidane itu, yang jelas heboh kabar Zidane membuat publik Madrid kian panik. Mereka cemas ada pemain yang menyusul sang pelatih. Sialnya, pemain yang belakangan digosipkan ingin pergi adalah sang mega bintang, Cristiano Ronaldo. CR7 bahkan dikaitkan dengan tim super kaya PSG. Kisru masa depan Ronaldo di Madrid mulai mencuat selepas final Liga Champions. Dia mengeluarkan pernyataan yang mengundang teka-teki. Mantan pemain Manchester United itu akan memikirkan kembali masa depan dalam beberapa hari ke depan. Namun Zidane pribadi membantah kalau pengunduran dirinya itu punya kaitan dengan masa depan Ronaldo. Tidak ada kaitan sama sekali.